Bila Ukraine diserang Rusia, kita sebagai orang Malaysia elok tak masuk campur perbalahan antara dua. Namun, there is some knowledge yang boleh kita belajar as moral of the story untuk kita perbaiki diri kita sendiri. Kita semua curious dengan pelbagai perkara. And kalau korang perlu somebody to discuss with, masuk forum buatbincang.com. Dekat sini kita grow community as Malaysian and discuss perkara yang tak pernah dibincangkan pun sebelum ni. It's free, saya ada dalam ni. And kalau topik tu sangat rare, saya present dalam channel ni. Jom lepak dekat buatbincang.com. Sentiasa datang daripada satu belah pihak. Ukraine diserang Rusia, maknanya Rusia jahat. Ya tak? Ukraine minta bantuan NATO untuk defense walaupun Ukraine bukannya NATO members. NATO adalah gabungan negara untuk membantu sesama sendiri daripada segi politik ataupun defense. Kalau dah bukan member, kenapa bila ada masalah tiba-tiba cari NATO? Fishy. NATO member termasuklah USA and UK. USA dan Rusia memang tak ngam pun daripada dulu. Ukraine dengan Rusia pun sama. Kalau Ukraine tak larat nak serang Rusia seorang, option yang dia ada, dia join gang. Gang tu, gang yang sama benci Rusia and semua ada dekat dalam NATO. Daripada tahun 1992 pun, Ukraine dah apply membership NATO tapi tak pernah lulus pun. Yelah, Ukraine benci Rusia. Tapi hakikatnya, diorang adik-beradik. Tak adanya NATO nak masuk gang. Rusia daripada dulu nak ally dengan Ukraine. Ukraine deny pada awal and sibuk nak jadi member NATO. Walaupun Ukraine bukan member NATO, tiba-tiba dekat border Ukraine ada tank daripada UK. Bukan member, tapi kenapa nak ada NATO punya tank dekat sempadan Ukraine? Itulah chess move daripada NATO. Rusia ada kuasa tentera yang kuat, tapi sekuat-kuat tentera Rusia selama ni duduk dalam pagar Rusia saja. NATO on the other hand, USA especially, ada troops of army dekat sekeliling sempadan Rusia daripada dulu lagi. Seluruh NATO desak Rusia untuk stand down. USA suruh Rusia untuk stand down. No war. Kalau no war, kenapa USA ada troops of army dekat luar USA? USA nak serang Rusia and Ukraine adalah kambing hitam untuk USA luaskan jajahan ke Rusia. Kalau skala kecil dia macam ni lah. Ada orang nak ceroboh rumah kita. Tapi yang tengah rekod video, penceroboh. Dalam kamera nampak macam kita mengamuk-mengamuk. Marah-marah. Nak ajak gaduh. Tapi hakikatnya, kita tengah diancam penceroboh. Common sense lah untuk kita mengamuk. Kau kacau aku dulu. Aku NATO sebelum ni, dia dah bagi kata janji dah pun untuk tak gerakkan sedikit pun infrastruktur dia dekat berdekatan Rusia ataupun neighboring region. Hari ni, NATO ada troops of army dekat Poland, Romania, Baltic States. Alaska 50 km daripada sempadan Rusia adalah di bawah naungan USAI. Orang tak tahu. Penceroboh dah depan muka. NATO janji lain tapi action lain. NATO dah tipu Rusia daripada awal. Satu dunia dah pun dia tipu. Bukan Rusia saja kena tipu. Ingat tak? Iraq. Ingat tak? Libya. Afghanistan. Negara-negara Muslim. Siapa yang serang? Rusia. Bukan Rusia. Jepun. Jepun pun bukan. K-pop pun bukan. Perkataan propaganda kita belajar dekat dalam buku sejarah kan. Sebenarnya propaganda ada sampailah hari ini yang kita tak sedar pun. Presiden Ukraine dia buat statement kata mungkin speech dia adalah speech yang terakhir. Buat cerita sedih sikit. Nampak macam innocent sikit. Zelensky. Nampak kesian? Presiden ni kena tahu, Jewish president. Pada siapa yang tak tahulah, Zelensky cakap we want peace. Tapi proceed letakkan army troop dekat sebenar Rusia yang serang Mars airline Ukraine. Dia tak sedih pun dekat kita. Dari chess move yang datang daripada Putin sejak 1996, saya nampak yang Putin bukan orang bodoh. Trust me, 95% manusia yang diberi kuasa tak ada common sense. Serius, Putin bukan orang macam tu. Dia sekarang ni tengah pertahankan negara dia walaupun terpaksa guna kekerasan kalau itulah langkah terakhir yang ada. Ukraine nak kianat Rusia and Rusia mesti buat something. USA sebarkan propaganda Islamophobic. Putin sendiri keluarkan statement yang dalam banyak-banyak religion dekat dalam Rusia yang dia tengah jaga tu, Islam lah yang paling tak ada masalah. USA sebarkan LGBT, LGBT. Putin mati-mati dia tolak LGBT. Dekat Malaysia, kita ada sajat. I tak kacau you, tau tak?
Moral of the story. Sharing perspektif negara kepada perspektif individu. Setiap perbuatan kita ada akibat. Bila kita buat something dengan niat untuk sakitkan orang lain, biasanya ending dia kita sendiri yang sakit. Ukraine hianat Rusia dengan masukkan NATO dalam border. Hari ini rakyat Ukraine sendiri yang jadi mangsa perang. Kalau Ukraine tak sibuk nak besarkan kuasa, rakyat dia tak ada sengsara sampai macam ni. Kedua, sentiasa dengar cerita daripada dua belah pihak. 10 aksiden daripada kawan kita, seorang je yang cakap, salah aku sendiri. Sebelum kita take action atau dapat first impression daripada cerita orang lain, better ambil perspektif daripada opposite side juga sebelum kita take action yang salah. Tapi itulah, susah nak dapat cerita daripada dua belah pihak. Saya pun sama je. Tapi at least saya dah bagi point ni. Lepas ni kalau saya lupa, korang ingatkanlah saya balik. Ketiga, propaganda is real. Berbeza propaganda dengan fakta, propaganda dicipta dengan bagi misleading information kepada kita untuk benefit entity. Satu-satunya cara untuk kita elakkan diri daripada termakan propaganda adalah dengan cara mengumpul fakta sahih. Stop terima fakta daripada satu source. Meaning, dah habis dah tengok video ni, rasa macam nice. Meaning, dah habis dah tengok video ni and rasa macam pelik pula fakta yang Zakirin bagi ni. Pergi check dekat tempat lain pula. Dari situ barulah kita dapat kebenaran untuk diri kita sendiri. Stop hurt mentality. Agak-agak lah kat tempat macam ni. Benda? Mungkin aku tak tahu. Ni ha, dari lah biar air freshen lah. Nampak cakap bulan kan? Tak. Ni ha, bola patung geng ni. Angin! Mampu bertahan sehingga bulan kedua dengan 4 pilihan wangian. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Arilabel Air Freshener untuk dapatkan pengalaman mandu yang lebih baik. Ada masalah? Ada benda tanya? Masuk dekat dalam buatbincang.com. Jumpa lagi lepas ni. Bye. Bruh.